Okay, insyaAllah kita sambung bacaan ketika sujud sahwi. Bacaan ketika sujud sahwi. Okay, sebelum daripada itu, kita faham dulu bahawa sujud ni tuan-tuan dalam perbahasan fiqah ada banyak jenis. And ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. And sahwi, tilawah, syukur. Kalau nama dia pun dah melambangkan, dia dah menceritakan dia punya tujuan ataupun fungsi itu. Sujud sahwi. Sahwi. Sahwi tu maksud lupa. Okay, kalau tuan-tuan tengok yashu tu kan, cuba tengok belakang. Subhana man la yanamu wala apa wala yes. 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 So sahwi. Itu. Sahwi, sujud kerana lupa. Sujud kerana Lupa. lupa. Kan, sujud kerana lupa. Kalau buat-buat lupa macam mana? Macam mana? Tak jadi ya. Tak jadi. Dia kena Belum. lupa, dia kena lupa betul. Lupa. Contohlah kan. Sujud sahwi biasa kalau tuan-tuan buat macam mana? Contoh. Nak surat apa? Contohlah kan tuan-tuan solat isyak. Rakaat kedua terlupa. So sunat sujud sahwi betul tak? Kan? Ya. Kerana lupa, kerana terlupa bacaan tahiyat. Tuan. Kan? Ini kalau buat-buat lupa. Macam mana? Contoh. Buat-buat lupa, samalah juga dengan lupa katnya. Kenalah juga buat. Senat juga eh. Betul lah. Buat-buat lupa bukan tak sah ke solat dia? Sengaja-ngaja tinggal kan? Apa Tinggal ni? pekerjaan pun ke solat dia? Kan? Tahiyat awal ke tahiyat mana ni? Dia buat-buat lupa, dia sengaja kan Ustaz? Tinggal rukun. Tahiyat rukun? Tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tak? Oh, kalau dia buat-buat lupa pun tak apa ke? Ya, tak apa. Tak apa tu maksudnya tak 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 batal solat. Oh, ya. Okay. Cuma makruh lah. Sebab dia sunat ab'ad. Okay. Buat-buat ni. Contohlah kan. Contoh saya solat isyak 4 rakaat. Rakaat kedua. Malah eh. Buat-buat lupa. Okay. Disunatkan juga sujud sahwi. Disunatkan juga. Dia nak sujud sahwi daripada baca tahiyat. Contoh eh. Contoh. Selalu kalau kita lupa tu selalu kunut. Yang lain tu jarang lah kan. Okay. Sebab dia sujud sahwi ni dia macam nak nak tempel, nak apa ya, nak dah Cover. contoh Nak cover. nak cover, betul, nak cover istilah tu. Tu nak cover kekurangan, okey, kekurangan dalam solat tu. Itu sujud sahwi. Okey, itu. Kekajian ni mungkin lepas tak salin. So kalau contoh kan, saya solat isyak rakaat kedua malas. Lupa. Buat-buat lupa. Malas nak nak baca tahiyat awal. So macam mana disunatkan juga sujud sahwi. Disunatkan juga untuk sujud sujud sahwi. Okey, boleh. Okey, itu. Dia ada beberapa syarat lagi lah. Okey. Okey, so sujud sahwi, sujud kerana terlupa. So paling kurangnya adalah sujud. Paling kurangnya adalah sujud. So bacaan ni sunat. Kena faham situ dulu. Boleh? Bacaan ini adalah sunat. So maksudnya kalau tuan-tuan sujud sahaja tanpa baca sah. Kena faham eh? Sujud itu yang sujud yang naknya bacaan tu sunat. Okey, boleh. Tapi kalau contoh tuan-tuan ikut imam, kalau imam sujud sahwi tuan-tuan wajib ikut. Itu kalau melibatkan mengikut imam, lain pula cerita. Okey. Okey, habis itu. Okey, so bacaan dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok yang kita selalu baca, subhana man la yanamu wala yashu. Yes. Subhana. Apa maksud subhana? Maha suci. Ya Allah. Man yang la tidak yanamu tidur. Tidur. Wala dan tidak yashu. Tidak lupa. Lupa. Yashu.
Kalau tak silap lah. Yashu dia asal daripada perkataan sah. Sin ha. Kalau tak silap lah. Cuba tengok dalam kamus. Sah yashu. Okay. So dia pecahan semua tu baru masuk sahwi. Okay, sahwi. Sujud kerana lupa. Okay, sahwan. Okay, itu. Saha yashu. Okay, kalau jumpa boleh begitu. Okay. Tak silap saya lah, saha. Tengok saya. Okay. Kok-kok boleh jumpa terus. Saya. Ada siapa-siapa jumpa tak perkataan tu? Tak silap saya sah aku. Saha. Ada. Okay. Saya tengok saya. Saha. Tak ada. Sahwan, kelupaan. Ah betul, sahah betul. Saha yashu sahwan, lupakan sesuatu. Betul lah sahah. Muka Sahwan. surat 3, Mahmud Sat, Yunus. 153 kan. Kalau tengok dalam Mahmud Yunus buka surat 153. Ni Mahmud Yunus eh. Mahmud Yunus punya kamus. Okey. Saha yashu sahwan. Sahwan eh. Sahwan tu masdar. Sahwan tu mas masdar. So dia jadi sahwi. Sujud kerana lupa. Okay itu. Saha yashu. Saha itu fi'il madhi. Kalau mudhari' dia jadi yas. Yashu sama dengan yang ni. Okay. Kalau masdar dia jadi sahwan. Satu lagi suhu tu apa Ustaz? Itu pun Yang mana? yang lepas dia tu. Suhuan. Ha, Ha, suhuan. Suhuan. Oh, suhuan juga dia tak letak Suhuan. tanda. Okay, suhuan. Sama lah dia pun masdar juga. Okay. Okay. So perkataan yashu maksud dia apa? Lupa. Lupa. Maksud dia adalah lu. Lupa. Subhana maksud subhana. Maha suci. Suci. Maha suci Allah. Okay. Bila kita sebut Maha Suci Allah, apa maksud dia? Maksudnya kita menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Okay. Segala sifat-sifat kekurangan, segala sifat-sifat yang yang sama dengan makhluk, semuanya kita sucikan. Okay, itu. Okay, Subhana, Maha Suci Allah. Man, la yanamu wala yasfu. Subhana, Maha Suci. Man, man ni kalau kita tengok tuan-tuan dia disebut sebagai isim mausul. Kalau dalam terjemahan kita akan terjemahkan yang. Kita akan terjemahkan yang. Okey. La, la kat situ maksud dia apa la? Tidak. Tidak. La maksud dia tidak. Dan kalau tengok dalam dalam ayat ni ada dua la. Wala. Wala. Yang pertama la yanamu. Yang kedua wala. Yes. Wala yasfu. Oh dia, itu dia tak terjemah. Tidak mungkin tidur dan lupa. Tidak mungkin lupa. Okay. Yanamu, yanamu tu maksud dia tidur eh. Yanamu tu maksud dia apa? Tidur. Okay. Yanamu tu tidur. Kan. Tentang dengan azan subuh tu kan. As-salatu khairun minan. Naum. Dan naum. Naum tu masdar. Okay. Nama, madhi, mudhari'. Ya naum. Kalau masdar dia jadi naum. Boleh. Subhana maha suci. Man, Tuhan yang. Jadi kat sini dia terjemah zat yang. La yanamu wala yasfu. Tidak tidur dan tidak lupa.
siapa kat itu yang Tuhan yang tidak tidur dan lupa? Iaitu merujuk kepada Allah. Kan? Merujuk kepada Allah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Cuma yang tentu saya nak tegaskan kat sini, perkataan man. Perkataan man. Okey. Okey, cuba. Okay. Saya nak ceritakan sikit berkenaan dengan isim mausul. Okey, dia dalam bahasa Arab ni tuan-tuan ada satu istilah disebut sebagai isim mausul. Isim mausul ni apa? Kata nama berkait. Kata nama berkait. Okey, apa maksud dia? Contoh perkataan man ataupun perkataan ma. Man dengan ma, kedua-dua maksud dia adalah yang. Kedua-duanya maksud dia adalah yang. yang. Man pun maksud dia yang, ma pun maksud dia Yang. yang. Cumanya, okey, contoh kan, contoh nak bagi nampak. Okey, contoh saya buat ayat, telah datang orang yang. Yang apa? Betul tak? Faham tak? Contoh saya kata, telah datang orang yang. Faham tak? Tiba-tiba saya berhenti, telah datang orang yang. Ya? Yang apa? Yang apa, betul tak? Saya itu maksud isim mausul, dia kata nama yang berkait. Maksudnya dia nak kepada penyambung dia. Okay. Contoh kat sini. Man dengan ma ni bukan haram jago, Ustaz? Tak, bukan. Oh, bukan. Bukan. Man isim mausul. Ma pun isim mausul. Boleh? Okay. Man isim mausul, ma pun isim mausul. Okay. Contoh kat sini, Subhana, Maha Suci Allah. Man, Tuhan yang. Tuhan yang apa? La yanamu. Tidak tidur. Wala yashu, dan tidak lupa. Wa kat tengah tu jadi apa tu? Wa. Wa apa tu kat tengah tu? Wa ataf lah. Boleh? Wa ataf. Wa yang menjadi kata kata hubung. Boleh? Nampak kan? Cumanya kalau contohlah kan, man ini, man dengan man ni kedua-duanya isim mausul. Cumanya apa? Penggunaan dia macam mana? Man biasanya digunakan untuk yang berakal. Man biasanya digunakan untuk yang ber... Jangan lupa. Man, perkataan man. Akan. Man untuk yang berakal. Manusia lah. Manusia. Okay. Kalau ma ni digunakan untuk benda, ini pada kebiasaan. Ini pada kebiasaan. Ataupun dalam, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai ghaliban. Ghaliban. Ghaliban ni kebiasaan. Saya rasa orang Kedah disebut ghalib juga. Ghalib. Ghalib-ghalib ni. Ada. Kalau Ustaz kat Sabah tak sebut lah. Kalau Kelantan dia sebut ghalib. Walik kebiasaan. Pada kebiasaan. Okay. Pada kebiasaan, man digunakan untuk untuk yang berakal, dan ma digunakan untuk yang tidak ber tidak berakal. Tidak berakal. Okay. Subhana man la yanamu wala wala yasu. Okay. So maksud dia apa? Kalau kita tengok kat sini, maksudnya man tu dia mesti nak kepada penyambung dia. Okay, man, Tuhan yang. Yang apa? La. Yana. La yanam. Okay, wala. Yes. So, kedua-duanya telah penyambung bagi man tu. Nampak? Dua-dua tu adalah apa? Penyambung bagi isim mausul, iaitu perkataan man. Nampak eh? Ya. 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 Wow tu Arif Atof kan? Atof betul. Masa apa Yashu tu dia mati wow dia Ustaz? Yang nama dia Dhammah mim dia. Oh yang tu dia dia yang mati kan tu. dia yang mati kan. Okay. Kalau tengok dalam kamus tadi saya rasa dia tak mati. Cuba tengok dalam
158 tadi kan? Tak mati Dia kan? tak mati. Dia masih lagi marfu'. Salah tak lah tu. Patutnya tak matilah kan? Okey, sebab kita baca mati kan. Okey. Sebenarnya dia masih lagi marfu', dengan dhammah muqaddarah lah. Okey, okey. Ingat Baik. kalau dalam Mahmud Yunus tadi, saya rasa dia tak mati kan? Dia tak mati. Tak perasan pula. Okey. Berapa tadi? Mahmud Yunus tadi? 57. 157 eh? 153. 153. Okey. Tak mati Ustaz. Dia tak mati. Yang tu dia matikan tu mungkin sebab cara baca lah kot. Okay. Sahal Yasfu kan. Dia tak mati. Dia masih lagi marfu' sebab la tu, la tu la nafi. Okay. La tu adalah la. La nafi. Kalau la nafi dia tidak memberi kesan pada i'rab tak? Dia kalau la nahi yang memberi kesan. Kan? Kalau la nafi tak? Gitu. Subhana man la yanamu wala wala yashu. Maha suci Allah, Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, itu bacaan ketika sujud sahwi. Ingat bacaan ni adalah sunat. Bacaan ni adalah sunat. Dan sujud sahwi itu pun hukum dia adalah sunat. Boleh? Bukan. Buat pun tak apa. Ha? Kalau kita dah tertinggal rukun contoh. Kalau tertinggal rukun tak boleh lah. dia kalau tertinggal rukun kena patah balik. Satu kan? Dia kalau sebab sujud sahwi melibatkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat yang besar-besar. Hukum. Ya. Sorry, kalau kita tertinggal satu rukun, kita kena contohlah satu rakaat ke kita buat tertinggal satu rakaat lah kata. Satu. Okey. Kita kena ganti balik kan satu rakaat. Betul. Lepas kena ganti tu kita kena sujud sahwi juga kan? Chat. Kita tertinggal ke terlupa ni? Contoh. Tertinggal tu terlupa lah Ustaz, tak sengaja lah. Tertinggal rukun. Tertinggal rukun, apa-apa rukun lah kita tertinggal rukun. Contoh. Contoh macam tertinggal rukun. Contoh. Ingatkan tinggal ingat dua rakaat. Rakaat. Rupanya belum. Baru dua rakaat. Kalau yang macam tu macam biasalah. Okey. Buat dia kalau yang tu kalau melibat was-was lah maksudnya kan. Yang tu biasalah macam kita buat contoh apa kalau contoh kita sembahyang rakaat sembahyang maghrib tiga rakaat kan. So kita ragu-ragu dua ke tiga, dua ke tiga. Dia keadaan dia bila ragu-ragu macam tu kena ambil yang sikit. So tambah. Lepas tambah tu sujud sahwi lah macam biasa. Betul ragu-ragu kalau kata dia dah confirm kata masa dia dah contoh lah dia dah dia ingatkan dah cukup tiga rakaat dia tak masa tadi tu baru dia ingat balik rasanya tadi lupa pun tak baca pun tahiyat awal ni maksudnya tinggal dah satu rakaat ni masa tu baru dia sedar dia memang tertinggal so dia kena buat satu lagi kan buat balik satu memang dia sebab rukun dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi dia ganti kan satu. Dia tak boleh ganti bukan dia tambahlah satu tambah rakaat. Tambah satu rakaat lagi. Lepas tu dia kena sujud sahwi kan di hujung dia. Yang tu saya lupa yang. Okey tu saya lupa. Okey cumanya kalau yang tadi rukun tu kan. Contoh dia confirm dah lupa kan. So dia just tambah. Adakah masih lagi sunat sujud sahwi macam tu? Yang tu nanti saya confirmkan balik. Boleh boleh. Sorrylah Ustaz selalu tanya soalan yang menyusahkan. Tak apa, tak apa. Sebab yang ni pun saya banyak apa nak kata. Banyak dah tinggal lama dah. Nanti saya rujuk balik. Orang tua kan banyak lupa. Okay. Nanti saya cek balik yang tu. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okay. So, itu melibatkan sujud sahwi. Dan sujud sahwi hukumnya adalah sunat. Sunat. Okay, sunat.
Okay. Antara sebab sujud sahwi itu antaranya adalah meninggalkan sunat ab'ab. Antaranya lah. Meninggalkan sunat ab'ab. Apa? Antaranya kunut. Antaranya tahiyat awal. Okay. Antaranya tahiyat awal. Apa lagi? Yang selalunya ni lah. Tahiyat awal. Bukan apa? Kunut. Kunut, kunut boleh. Dia cuma, saya nak tambah sikit, kalau rukun, kalau melibatkan rukun, tuan-tuan tak boleh cover dengan sujud sahwi. Maksudnya kalau contoh kan, tuan-tuan duk baca contoh. Tuan-tuan baca Fatihah, tiba-tiba terus sujud. Tuan-tuan ingat dah rukuk. Contoh semayang subuh. Kan? Semayang subuh, ngantuk. Okay. Lepas baca Fatihah, terus sujud. Pening. Terlupa. Lepas tu, masa tu baru ingat lah, aku tak rukuk lagi. So macam mana? Bangun balik, rukuk balik, baru terus sujud. Bangun balik, maksud dia masa tu dia dah sujud. Bangun balik, rukuk balik. Oh, bangun balik, rokok, ambil balik yang tinggal tu. Ambil tu, rukuk. Baca surah. Tak perlulah. Tak perlu. Okey. Bangun, lepas tu rukuk terus. Okey, tak perlu baca Fatihah lah. Nampak? Itu kalau dia belum habiskan rakaat Kalau yang sebab dia dalam sujud rakaat pertama tapi dia tak nama dia tak rokok kan. Kalau kata dia dah masuk dah rakaat kedua baru dia tanya, "Eh, tadi tak rokok." Dia macam mana pula? Yang tu kira rakaat pertama tu Dia hangus. batal, hangus lah. Sebab Okey. tak sempurna. Ingat rukun ni kalau tak sempurna, tak ada lah. So, tambah Batal balik. lah. Tambahlah satu lagi. Nampak? Sebab kita tak senang-senang nak tinggal, nak keluar daripada sembahyang macam tu saja kan. Betul. Tahu macam mana nak ambil, nak backup balik kan. Betul. Nampak eh? Nampak, Sebab nampak. dia rukun kalau tak sempurna, tak sempurna lah. Tak jadi. Tak sah lah. Tak Rukun jadi. tak sah lah. Ibarat tak semayang lah. Betul. Sebab tu Tuma'ninah itu adalah rukun daripada semayang. Disyaratkan kan? Rukuk serta Tuma'ninah. Rukuk dah rukuk, sujud semua dah. Tuma'ninah tak ada. Tak dikira juga. Nampak? Okay, itu. Okay. Habis sampai situ. Cuma soalan tadi nanti Ustaz, saya rujuk. Ustaz nak tanya satu Ustaz. Ya. Ustaz, saya ni anak macam Ustaz tahu kan, saya anak-anak OKU Ustaz. Kadang-kadang saya nak sembahyang maghrib ke sembahyang apa saja sampai 4 5 kali saya terpaksa sembahyang Ustaz. Kenapa Sebab dia kacau? Saya tutup pintu, deban saya handphone dah bunyi, pecah, patah, pecah semua. So isu dia sekarang, kalau saya semayang, dia tarik kepala saya tak boleh batalkan semayang kan? Saya kena teruskan sampai sampai habis kan Ustaz? Saya tak boleh sengaja-sengaja berhenti kan, betul tak? Ya, betul. Sampai lagi aurat saya tak terbuka, saya buat pusing macam mana pun saya konsentrate tahan sampai habis kan Ustaz, betul? Betul. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okay. Maksudnya terus je lah. Sebab kadang-kadang berhari-hari satu dua tapak kepala turun ke bawah sekejap naik batu naik. Sebab dia kadang kacau Ustaz. Semayang sampai masuk bilik ni balik masuk bilik ni masuk bilik ni. Itu lagi macam kacau. Ada tantrum dia tak tantrum dia okey. Okay, terima kasih Ustaz. Bising. Cuma kalau contoh kalau terbuka aurat kan, tutuplah balik. Itu je. Tapi macam mana pula dengan kalau melibatkan pergerakan yang agak besar kan, dia kita kan tak boleh lebih tiga pergerakan ke contoh macam tu. Betul. Kalau macam dia tarik-tarik contoh yang apa nama kakak cakap tadi kan. Dia tarik-tarik dan kita terpaksa melibatkan pergerakan yang besar kan, kalau pergerakan yang besar kan dia membatalkan kita punya solat juga. Tapi tak sengaja dia kira macam mana tu? Yang ni pun dah lupa banyak. Tapi Dia kalau istimewa lah katanya. istimewa betul. Allah tahu. Okay. Kalau pergerakan yang kecil tu, Pergerakan kecil tak apa. Kalau pergerakan yang Pergerakan besar, tapi pergerakan tu tapi saya menahan Ustaz. Saya menahan tapi dalam ketika semayang tapi bergerak tu saya menahan sebab saya tekan kuat-kuat. Rasanya macam stres juga lah.
Kadang-kadang terduduk sekejap naik balik macam itulah. Ha, macam mana tu? Selalu sangat. Sampai kan saya ulang saya kodak 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 ustaz. Ha, dah kacau dah pakai. Ujian. Alah, sembahyang yang mana yang termampu? Buatlah yang mana yang termampu. Okay, so untuk melibatkan pergerakan itu pun nanti yang itu saya kena rujuk balik yang tu. Dah tinggal lama betul. Ha, tak. Tak selesai. Cuma kalau saya contohlah kan, kalau contoh contoh kalau orang lelaki kan, sembahyang tepi pantai pakai kain sarung. Contoh. Pastilah. Amalkan dulu. Contoh kan. So terselak tutlah balik. Contoh. Ingat dululah masa belajar dulu. Kalau contoh pakai kain sarung, lepas tu solat tepi pantai pula berangin. Tiba-tiba terangkat kan, tutuplah balik. Contoh. Ini saya terujuk balik yang tu. Eh? Okay. Okay. So yang sujud sahwi tadi, ini saya terujuk balik yang tu. Okay. Okay. Habis berkenaan dengan sujud sahwi. Okay. So, malam ni kita belajar berkenaan dengan isim mausul. Isim mausul ni apa? Kata nama yang berkait. Kenapa kita kata dia berkait? Sebab mausul ni dia tak boleh duduk seorang. Sebagai contoh, man. Kalau kita terjemah, yang je. Kalau kita terjemah, yang je. Tuhan yang. Yang apa? La yanamu. Itu dia punya penyambung dia. Itu dia punya yang berkait dia. La yanamu wala wala yasu. InsyaAllah Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Sampai situ. Oh, ini dia bagi i'rab. Subhana barbaris atas. Okay. Man adalah mudhafun ni. Okay. Boleh tengok yang okay. Ini pula bacaan ketika sujud tilawah. Tilawah. Nama pun dah melambangkan sebab. Sujud kerana baca. Sujud kerana membaca. Baca apa? Baca Quran. Okay. Sujud kerana membaca Quran. Bukan baca Quran, baca ayat sajdah. Sujud kerana membaca. Tilawah ni sujud kerana baca. Baca apa? Baca ayat sajdah. Ada beberapa tempat banyak dalam Quran tu kan. Kalau dalam Quran biasanya dibuat dengan apa tu? Macam masjid. Masjid tu. Kubah macam tu kan. Ada tanda. Juzuk 30 pun banyak. Fasjud waqtarib. Okay, contoh. So disunatkan untuk sujud tilawah. Okay, disunatkan untuk sujud tilawah. Dan sujud tilawah ni bukan hanya untuk orang yang membaca sahaja, orang yang mendengar pun sama. Okay, contoh tuan-tuan duduk tepi, orang tengah baca surah sajadah. Sampailah dia baca sajadah, dia tak sujud. Tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan dengar je tepi. Disunatkan juga untuk sujud. Okay. Adakah di dalam solat sahaja? Dia boleh di luar solat, di luar solat dan di dalam solat. Sujud tilawah. Okay. So ada sujud yang khusus untuk dalam solat dan ada yang untuk di luar dan di dalam solat. Itu. Jadi ada 15 tempat kan Ustaz? Yang tu tengok boleh, saya terlupa. 15 ya? 15 ayat sajadah dalam Al-Quran yang disepakati. Okay, boleh. Okey. Okey. Dan yang ni pun juga ada isi mausul ni. Dalam ni pun ada isi mausul juga ni. Lilladhi ni, alladhi. So pecahkan jugaklah. Khalaqahu dan semua tu wa 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 ataf semua tu. Kan? Hawlihi wa quwwati. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey. Cuma yang ni kita sambung minggu depan eh. Boleh? Dia panjang sikitlah yang ni eh. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Tilawah ni membaca. Tilawah ni maksud dia baca. Sujud kerana baca. Baca apa? Baca ayat sajadah. Okay, itu. Sujud kerana baca. Dan bukan hanya disunatkan untuk orang yang membaca sahaja, untuk orang yang mendengar. Okay. Okay. InsyaAllah kita sambung minggu depan berkenaan dengan sujud tilawah. Okay. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.